Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di kegiatan bersepeda komunitas Asbisindo. Asbisindo merupakan asosiasi bank syariah Indonesia atau komunitas goes perbankan. Dengan GLC baru kali ini, rutenya ke kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Mulai sebuah kegiatan atau olahraga, menikmati secangkir kopi atau teh manis, atau dengan kata lain Banda Aceh sejuta warung kopi. Untuk sarapan pagi hanya cuma snack. Tapi di sananya telur bebek. Untuk sarapan pagi hanya snack ringan, mengering, karena rutenya 30 km yang akan dilalui. Kita dari sini langsung ke Belang Bintang, finishnya seputaran Ulai Karing. Semoga semuanya sehat. Ada berapa kilo rencananya? Lebih kurang 30-an kilo. 30 kilo ya? Simpang Surabaya Lumbata, Kota Banda Aceh, menuju ke Jembatan Lambaru. Hingga menuju ke daerah Belang Bintang, Kuta Baru, hingga jembatan panjang menuju bantaran sungai Gunung Aceh. Hingga sampai ke jembatan flyover Berawi dan balik lagi menuju Banda Aceh. Di sepanjang rute ini kita bisa menikmati indahnya suasana pedesaan Aceh Besar. Di sisi kiri dan kanan jalan terbentang area persawahan. Padinya yang baru tumbuh dengan pemandangan yang sejuk, pasti memanjakan mata ditambah suasana desa. Betah berlama-lama berada di atas sepeda walaupun sudah 4 km mengaspal jalanan. Mengambil rute bantaran sungai Gunung Aceh, jalan ini menghubungkan menuju Banda Aceh. Dari Aceh Besar, jalan berbaru ini bisa memberikan sedikit tantangan dengan kiri kanan jalan, kebun, dan sungai. Karena sudah puluhan kilometer bersepeda, peserta yang memaki depan menunggu peserta posisi berlaga. Berhenti sejenak untuk beristirahat sebelum goes selanjutnya. Untuk memberikan rileks, bagian dari peserta goes lainnya melakukan gerakan joget dengan irama musik untuk menghibur peserta goes lainnya. Peserta sudah terkumpul semua, perjalanan dilanjutkan kembali menuju simpang, kemudian berhenti lagi di kawasan